Berbeda dengan skincare, makeup menjadi salah satu senjata ampuh bagi perempuan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan bahkan dengan hadirnya banyak platform yang memberikan step by step hingga tips dalam bermakeup, semakin mempermudah perempuan untuk berekspresi melalui makeup. Makeup sudah menjadi kebutuhan setiap harinya sesuai kebutuhan. Dan selain mendapatkan tampilan menarik dan cantik, makeup juga ternyata memiliki banyak manfaat tersendiri, khususnya bagi kesehatan mental. Tentunya kalau ditanya kenapa harus makeup, banyak alasan yang akan dilontarkan bagi kebanyakan kaum perempuan. Mendengar kata makeup tentunya akan cenderung pada perempuan feminim dengan sifat lemah lembut. Namun pada hakikatnya, semua perempuan berhak menggunakan makeup. Dan selain alasan kepercayaan diri, kira-kira untuk apa ya fungsi makeup itu? Selengkapnya hanya di Before After. Fashion people, kamu tahu nggak kalau hobi makeup dan mempercantik diri itu bisa mendapatkan banyak hal positif? Salah satunya bisa menunjang rasa percaya diri, merawat diri, bahkan menjaga penampilan tetap sih. Bermakeup sendiri sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian perempuan untuk mengekspresikan diri lewat penampilan. Baik itu mulai dari gaya berpakaian, model rambut, hingga makeup itu sendiri. Dan bicara soal makeup, kegiatan merias wajah ini ternyata bisa memboosting rasa percaya diri, memberikan perasaan menyenangkan, dan bahkan awareness akan dirinya sendiri yang didapat saat bercermin. Tentunya hal tersebut dapat membantu para perempuan nge-branding ataupun membangun identitas diri. Dan gak dipungkiri, sesuai dengan sejarah dan kodratnya, menggunakan makeup mampu membuat perempuan lebih cantik dan juga percaya diri. Lebih jauh lagi, bahkan bisa mengambil perhatian loh bagi lawan jenis. Ada sebuah jurnal di situs Ubaya yang menuliskan bahwa fungsi makeup bagi perempuan adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menutupi kekurangan yang ada. Tapi fungsi makeup juga nggak sebatas itu aja, karena ada beberapa fungsi makeup yang lainnya yang sebenarnya lebih tinggi value-nya. Pengen tahu apa aja itu fungsi dari makeup? Ini dia, check it out. Si makeup yang pertama adalah melindungi dari paparan sinar matahari. Nah, beberapa item kosmetik yang kita gunakan untuk berdandan memiliki fungsi perlindungan dari sinar matahari. Seperti yang udah kita ketahui bahwa paparan sinar UV menimbulkan efek negatif bagi kulit. Karena itu, beberapa produk kosmetik seperti foundation memiliki kandungan SPF untuk perlindungan wajah dan juga kulit. Formula dari foundation memang dibuat khusus untuk perlindungan dari sinar UV, sekaligus menciptakan tampilan kulit wajah yang lebih merata. Tak hanya melindungi dari paparan sinar matahari, ternyata make up juga membuat wajah menjadi lebih menarik. Salah satu cara menjadi perempuan menarik adalah dengan bermake up. Ini karena manfaat make up mampu mengeluarkan aura yang ada dalam dirimu, sehingga auramu pun terlihat lebih jelas. Nah, kalau kamu memiliki wajah yang terlihat kusam dan bingung untuk mengatasinya, ada baiknya kamu mulai menggunakan make up. Karena make up bisa memanipulasi wajahmu agar terlihat lebih cerah. Menggunakan concealer dan juga foundation dapat membantu menciptakan tampilan kulit yang lebih merata. Kemudian menggunakan blush on yang tepat bisa memberikan sedikit warna alami pada pipimu, sehingga wajah pun terlihat lebih segar dan bercahaya. Ternyata make up juga mampu melindungi kita dari masalah-masalah kulit yang akan timbul, seperti komedo, berminyak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi kita selalu menggunakan rangkaian perawatan wajah agar terhindar dari masalah kulit yang nantinya menyusahkan kita. Selain melindungi kulit, manfaat makeup juga menutupi kekurangan wajah seperti alis yang hanya sepotong atau bibir yang terlalu tipis. Semua bisa dimanipulasi dengan adanya makeup. Nah, makeup sehari-hari juga dapat digunakan untuk menyamarkan noda kecil, jerawat, ataupun kemerahan pada wajah. Fashion people, tahu nggak kalau setiap perempuan punya kecantikan alami bawaan yang berbeda satu sama lain? Merias wajah bisa menjadi cara perempuan untuk menampilkan kelebihannya. Bagi yang memiliki mata besar, ia bisa memberikan sentuhan lebih banyak pada riasan mata. Apabila memiliki bibir yang cantik, aplikasi lipstik yang sedemikian rupa bisa menonjolkan kelebihan pada bibir perempuan. Nah, menonjolkan kelebihan diri merupakan hal yang positif, sehingga pada akhirnya perempuan semakin percaya diri dan mencintai diri sendiri.
Itulah dia fungsi make up yang perlu kamu ketahui, baik itu untuk profesionalitas maupun untuk menunjang dan menjaga penampilan. Apapun gaya make upmu, jangan pernah takut ya untuk berekspresi dan menunjukkan jati diri. Dan setuju ya, kalau make up nggak perlu heboh. Ada kalanya kamu cukup membuat wajah jadi presentable biar kelihatan profesional. Tapi emang benar, make up bukan skill yang didapetin secara simsalabim. Kamu perlu berlatih dan berlatih terus sampai mendapatkan gaya make upmu sendiri. Nah, sebelum berlatih make up, kamu perlu tahu nih kira-kira make up kit apa aja sih yang harus dimiliki oleh pemula? Kita intip Viti berikut ini. Nah, rangkaian make up kit yang perlu kamu ketahui yang pertama adalah primer. Nah, primer wajah digunakan untuk memastikan alas bedak ataupun foundation menempel dengan sempurna. Primer akan membuat make up tahan seharian serta terlihat natural karena base make up menyatu dengan kulit. Rangkaian selanjutnya ada concealer dan juga foundation. Kamu perlu memiliki foundation untuk membuat warna kulit lebih merata. Nah, kalau memilih foundation, harus sesuai dengan jenis kulit ya, baik itu fondi cair ataupun yang padat. Padukan fondi dengan concealer untuk menyamarkan noda hitam dan juga lingkaran di bawah mata. Nah, untuk concealer sendiri, sebaiknya satu tingkat lebih cerah dibandingkan warna kulit. Selanjutnya ada maskara dan juga eyeliner. Buat mata lebih menonjol dengan maskara favoritmu yang fungsinya untuk melentikan, memanjangkan, dan menambah volume pada bulu mata. Jangan lupa gunakan eyeliner untuk mempertegas garis mata. Gunakan warna eyeliner yang serasi dan kontras untuk lebih mempertegas dan memberi aksen lembut pada mata. Rangkaian make up kit selanjutnya yang perlu kamu miliki adalah pensil alis. Alis adalah salah satu fitur terpenting pada wajah. Nah, gunanya pensil alis ini untuk membentuk, mengisi, dan menegaskan alis. Kamu juga bisa loh rapikan alismu dengan eyebrow gel. Jangan sampai nggak punya pensil alis dalam step make upmu ya. Karena alis sendiri berfungsi membingkai wajah untuk membuat wajahmu semakin terdefinisi dan juga cantik. Selanjutnya ada lipstik terang dan juga nude. Alat make up nggak lengkap tanpa sepasang lipstik, yakni warna terang seperti merah dan juga warna nude yang menyerupai warna kulit. Kamu bisa padukan keduanya untuk membuat ombre lips. Kamu pun bisa pilih salah satu warna tergantung tema make upmu. Nggak cuma lipstik, kamu juga perlu yang namanya kuas dan juga spons. Nah, kedua alat ini adalah alat penting yang kamu gunakan saat bermake up. Gak harus mengoleksi semua jenis kuas dan juga spons sih, pilih sesuai kebutuhan aja. Minimal yang harus kamu punya adalah beauty blender, kuas bulat besar, kuas datar kecil, dan juga kuas presisi. Nah, selanjutnya make up kit yang perlu kamu miliki adalah blush on dan juga highlighter. Berikan warna hangat pada kulit dengan blush on dan tambahkan kilau alami dengan highlighter atau bronzer ataupun bisa keduanya. Produk ini juga bisa kamu sesuaikan dengan tema make upmu. Dan yang gak ketinggalan, kamu juga harus memiliki palet eyeshadow dengan warna netral. Yap, bener banget. Eyeshadow membuat mata menjadi lebih hidup dan juga indah. Itulah dia 8 alat make up yang wajib mengisi beauty case pemula sebagai awal yang tepat untuk memulai rutinitas make up. Dengan bantuan alat tersebut, kamu bisa mengaplikasikan make up dengan lebih mudah. Intana bakal balik lagi saat lagi dan kemana-mana tetap di Before After. Masih seputar make up, ternyata ada berbagai alasan kenapa kita perlu menggunakan make up. Yang paling umum, karena senang bereksperimen dengan penampilan yang berbeda. Tapi ternyata, nggak semua orang menyukai make up loh, karena ada juga yang menganggap kalau memakai make up itu sama aja dengan menyembunyikan jati diri. Padahal tahu nggak, bahwa riasan atau make up sebenarnya baik untuk kesehatan mental. Nah, karena ternyata kebanyakan perempuan bakal merasa percaya diri dengan menggunakan make up, gak berasa minder, good mood, bahkan bisa meningkatkan harga diri. Bahkan, seorang terapis kesehatan mental mengatakan bahwa make up bisa menjadi terapi dalam bentuk seni. Hal ini karena dapat membantu tubuh dan juga pikiran untuk fokus pada satu hal. Terus, apa aja ya kira-kira manfaat kesehatan mental di balik rutinitas make up? Slowing down.
Make up termasuk dalam aspek kecantikan dan perawatan yang tepat untuk lebih menyayangi diri sendiri. Rutinitas ini pun bisa menjadi sarana untuk menciptakan identitas tertentu yang hanya kita tonjolkan, baik itu di depan publik ataupun hanya sekedar untuk kepuasan diri. That's why make up gak hanya sekedar hobi, karena tanpa disadari, make up membantu kita tampil lebih presentable yang otomatis bikin lebih pede, mencegah diri dari rasa insecure, dan membuat pikiran kita lebih rileks dengan penampilan yang membuat hati lebih nyaman. Nah, ternyata make up rutin memiliki pengaruh yang besar terhadap manfaat kognitif, yakni pola pikir atau persepsi yang dimiliki oleh manusia. Terutama jika kamu sering terjebak dalam pola pikir negatif, seperti menganalisis situasi secara berlebihan, menyalahkan diri sendiri atas hal di luar kendali, atau merasa pesimis terhadap diri sendiri. Nah, menunjang penampilan dengan make up dipercaya punya manfaat untuk mengatasi mindset negatif dan menjaga kesehatan mental. Manfaat make up yang gak kalah penting adalah bisa mengasah kreativitas kita. Yap, bener banget. Buat kamu yang hobi scrolling social media, pasti sering nih melihat para beauty vlogger yang gemar menciptakan beragam make up look, mulai dari yang natural sampai artsy banget. Nah, hal tersebut tentunya bergantung pada kreativitas masing-masing individu. Tanpa dipungkiri, make up adalah bagian dari seni yang dapat mengasah kreativitas. Yang namanya menjaga mood dan imunitas tubuh yang baik itu kan penting banget ya. Hal itu dilakukan supaya kesehatan tetap terjaga, baik itu dari fisik ataupun mental kita. Sama sepertinya warna outfit yang dapat mempengaruhi mood, pastinya wajah fresh dengan polesan make up berwarna juga punya manfaat positif untuk kesehatan mental. Mulai dari pilihan warna pink atau merah pada lipstick dan juga blush on, sampai warna eyeshadow yang bisa lebih variatif lagi. Make up gak hanya berfungsi untuk meningkatkan penampilan aja, tapi nilainya lebih dari itu. Mengaplikasikan make up di wajah bisa menutupi kesan capek karena kurang tidur, terlalu banyak aktivitas, serta memberikan efek segar pada wajah. Lawan bicara akan merasa lebih dihargai bila kita memiliki aura positif, percaya diri, dan penuh semangat. Oleh karena itu, merias wajah gak melulu soal mempercantik diri loh, tapi juga berfungsi untuk mempertahankan effort kita baik pada saat kita kuliah ataupun bekerja. Selain menghargai orang lain, make up juga bermanfaat untuk membuat perempuan lebih merasa senang. Penampilan fisik yang menarik dan juga segar akan meningkatkan rasa percaya diri dan mencintai diri sendiri. Nah, wanita merasakan kesenangan sendiri saat memoles wajah mereka dengan riasan. Merias wajah yang bisa dilakukan oleh perempuan manapun, baik kulit putih, sawo matang, hitam, tirus, bulat, ataupun yang lainnya, akan membuat perempuan lebih menghargai dirinya sendiri. Bukankah itu merupakan kondisi psikologis yang sehat? So, memoles wajah bisa termasuk cara perempuan dalam menghargai dan mencintai diri sendiri. Depresi dan kecemasan seringkali memperburuk ketika seseorang merasa kehilangan kendali. Tadi menunjukkan bahwa make up dapat membantu mengatasi emosi negatif ini. Karena perempuan akan punya kendali penuh dalam proses serta hasil make up, mulai dari pemilihan warna yang digunakan, produk make up terbaik, dan punya prediksi dari hasil make up. Hal ini tentu membantu memberanikan diri dalam mengelola emosi ataupun stres. Kecemasan akan berakibat pada pikiran yang mengganggu dan berlebihan. Namun, ketika mulai make up, maka semua pikiran akan hilang dalam sekejap. Memakai make up akan memberikan jeda yang dibutuhkan dari siklus negatif tersebut, sehingga memaksa diri untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiran itu. Sebagaimana dilansir, Her World Online menghabiskan setiap pagi untuk merias wajah mungkin merupakan cara terbaik untuk memulai hari sebelum terjebak dengan tekanan what's come from your life. Nah, ini bisa memberi kamu waktu yang dibutuhkan untuk memusatkan diri, menyiapkan mental terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggalkan rumah untuk melakukan aktivitas yang harus kamu lakukan. Seperti mengumpulkan pikiran terlebih dahulu untuk sebuah pertemuan penting misalnya. Plus, ini memberi kamu waktu untuk menenangkan diri. Alih-alih hanya bangun dari tempat tidur, melompat ke kamar mandi, dan kemudian keluar dari pintu.
Itulah dia beberapa manfaat yang terbukti memang berdampak positif pada kesehatan mental. Dan udah kebukti kan, make up memiliki kemampuan membuat perempuan lebih hidup dan meningkatkan kepercayaan diri. Tapi jangan lupa, meskipun make up dapat memiliki banyak manfaat, penting untuk diingat bahwa terlalu bergantung pada make up juga dapat membawa dampak negatif pada kesehatan mental. Kuncinya adalah keseimbangan, dan penting juga buat kita untuk merawat kesehatan mental dari dalam, seperti olahraga, meditasi, tidur yang cukup, dan bahkan mengatasi stres. Selain itu, penting juga untuk menggunakan produk make up dengan bijak dan menghindari potensi dampak negatif seperti alergi ataupun kerusakan kulit. Dan yang terpenting, kita juga harus tahu mengaplikasikan make up yang benar agar nggak crack ataupun mudah pecah. Dan bakal Kintan hadirkan satu lagi, jangan kemana-mana, tetap di Before After. It sound right, boy. Nah, sesuai dengan janji Kintana tadi, agar make up kita nggak crack ataupun cakey, perlu treatment yang tepat. Karena kalau make up cakey, kondisi riasan wajah kita terlihat flaky dan nggak merata, serta nggak nempel secara sempurna pada kulit. Make up yang crack ini umumnya terjadi karena penggunaan make up yang terlalu ngedempul saking tebalnya, dan juga pengaplikasian produk make up yang berlebihan, ataupun bisa disebabkan karena kondisi kulit yang belum on point buat ditimpa make up. Dan perlu fashion people ketahui bahwa creasing make up terjadi pada kulit yang cenderung kering dan juga dehidrasi. Sehingga penting banget untuk menggunakan produk yang menghidrasi sebelum menggunakan make up seperti moisturizer ataupun primer. Dan untuk menghindari masalah ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti memastikan kulit terhidrasi dengan baik dan menggunakan produk make up yang sesuai dengan jenis kulit. Sebetulnya wajar aja kok jika kita pakai make up yang crack. Namun, kondisi ini tuh bisa kita hindari dan make up jadi lebih natural dan bagus. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa aja sih penyebabnya. Dengan tahu penyebabnya, harapannya kita bisa menghindari dan bisa lebih menciptakan tampilan make up yang flawless. Dari berbagai sumber yang udah tim Before After kulik, ternyata ada penyebab utama dari make up itu bisa crack. Yang pertama, karena kondisi kulit yang kering dan juga penggunaan make up yang berlebihan. Kalau kedua masalah ini bisa kita atasi dengan penggunaan base make up maupun skincare sebelum make up, serta juga mengaplikasikan make up sesuai kebutuhan. Buat makin jelasnya, ada tips yang udah Before After siapin nih. Apa aja sih kira-kira urutan make up yang tepat agar menghasilkan make up yang flawless, tahan lama, dan juga anti cakey. Kulit yang lembab adalah kunci utama agar make up nggak crack ataupun pecah. Salah satu cara yang ampuh untuk melembabkan kulit yakni dengan sheet mask. Nah, rangkaian sheet mask sendiri dipercaya dapat melembabkan kulit lebih daripada moisturizer. Menggunakan primer sebelum mengaplikasikan make up bisa membuat produk make up yang dipakai menjadi lebih optimal. Pemakaian face primer sangat penting untuk menghasilkan make up yang gak cakey dan juga creasing, karena dapat menyamarkan pori-pori pada kulit yang menjadikan tekstur kulit terlihat lebih halus. Dengan begitu, foundation dan juga base make up lainnya bisa lebih mudah diaplikasikan dan gak menimbulkan cakey atau creasing pada kulit. Selanjutnya, aplikasikan foundation secara merata ke seluruh permukaan wajah. Caranya cukup teteskan sedikit foundation ke punggung tangan, kemudian aplikasikan ke seluruh wajah secara merata menggunakan jari, sponge, ataupun kuas make up. Nah, agar hasil nggak berlebihan, pilih fondi yang sesuai dengan jenis dan juga warna kulitmu. Untuk tampilan lebih natural, kamu bisa menggunakan make up sponge untuk meratakannya. Kamu bisa gunakan concealer untuk menutupi mata panda atau kulit hitam di bawah area mata, serta menutupi noda wajah ataupun bekas jerawat. Tapi kalau fondi aja dirasa udah cukup, kamu bisa lanjut ke step selanjutnya. Untuk menutupi bekas jerawat, pilih concealer yang senada dengan warna foundationmu, agar hasilnya nggak jadi terlihat abu. Urutan make up selanjutnya adalah mengaplikasikan bedak pada wajah. Pengaplikasian bedak bisa kamu lakukan dengan menggunakan spons ataupun kuas bedak untuk mendapatkan hasil riasan yang lebih rapi. Jika kamu ingin yang tipis aja agar kulit nggak terlalu kering, kamu bisa aplikasikan bedak powder secara tipis-tipis pada bagian yang dirasa lebih berminyak.
seperti T-zone ataupun bagian yang suka crack seperti bawah mata. Namun, jika kamu ingin menambah coverage dan juga membuat makeup terlihat lebih flawless, kamu bisa menggunakan spons dengan cara menepuk-nepuk lembut bedak pada seluruh permukaan wajah. Dan urutan makeup terakhir untuk menjaga agar makeupmu lebih tahan lama, alias gak mudah luntur dan juga crack, kamu bisa aplikasikan setting spray sebagai langkah terakhir. Pilih setting spray yang memang berfungsi untuk melindungi makeup agar tahan lama, bukan face mist ya, karena beda fungsinya. Aplikasikan setting spray dari jarak sekitar 20 cm dari wajah, atau jangan terlalu dekat. Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan wajah, setelah itu diamkan sambil sedikit dikipas-kipas agar cepat kering. Oh ya, jangan lupa juga untuk menggunakan produk make up yang teksturnya sesuai dengan jenis kulit. Soalnya terkadang kita cuma fokus pada shade aja, tapi lupa sama tekstur dari produk make up yang bakal kita gunakan. Untuk itu, pilih produk yang cocok untuk jenis kulitmu. Kalau kulitmu kering tapi menggunakan foundation yang memiliki tekstur matte, ya udah pasti bakal retak. Gunain aja fondi yang memang memiliki tekstur ringan. Dan sebaliknya, kalau kulitmu berminyak, gunakan foundation matte dengan bahan dasar air. Namun, kalau kamu berada di tempat yang tingkat kelembabannya tinggi, lebih baik foundation di skip aja, nggak usah dipakai. Sebagai gantinya, kamu bisa gunakan concealer dengan tekstur yang lebih kental dan diaplikasikan di beberapa bagian seperti bawah mata. Aplikasiin juga ya, menggunakan spons basah supaya menempelnya lebih sempurna. Jadi gimana fashion people, udah paham kan urutan makeup yang tepat agar hasil makeup lebih flawless dan tahan lama? Semoga informasi tadi sedikit memberikan gambaran untuk kamu step by step makeup yang benar. Dan gak terasa waktunya Kintana pamit undur diri, tapi jangan lupa untuk selalu tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow and bye-bye.